kita lihat lu dikasih bonus 2, luar biasa ya, luar biasa. Neris Bupi Banyuwangi jos ya. Ini untuk suhu udah sama ya, 28,8 ya, dengan sinteng 28,8 juga ya. Oke, rupanya stresnya udah sedikit hilang ya. Ini yang ribbon ya. Halo Kaki Lovers Indonesia, selamat datang kembali di channel kami, Panci Papa Enciko. Oke, kali ini kita akan unboxing Kaki Blue Dragon Garansi ya. Tapi karena yang jenisnya bukan ribbon, nggak ada, jadi ini saya diganti dengan garansi dengan Kaki Blue Dragon ribbon. Oke, kita akan lihat ya, apakah ini datang dengan keadaan hidup atau mati ya. Sekarang kita unboxing dulu ya. Oke, baiklah, ini udah kita buka ya. Kita buka, sekarang kita cek ya. Oke, kita lihat sekarang. Rupanya dikasih bonus ya, mantap. Kita lihat ini dikasih bonus 2, luar biasa ya, luar biasa. Neris Bupi Banyuwangi jos. Jadi saya dikasih 2 ekor garansinya ya, tapi masih kecil-kecil ya. Oh, kalau kita lihat dorsalnya ini banget ya. Oke, kita akan treatment untuk masuk tank yang baru seperti biasa ya. Neris Kaki Banyuwangi jos. Baiklah, seperti biasa kita akan treatment suhu dulu ya, di tank yang baru ya. Kita akan lihat, oh, kalau kita lihat ya, cakep ya ikannya ya, dragonnya mantap. Oh, jos. Baiklah, kita akan tes suhunya sekarang ya. Sudah 30 menit ini ya, sudah 30 menit. Di sini terlihat 28,8 suhu tanknya. Ini untuk suhu udah sama ya, 28,8 ya, dengan sinteng 28,8 juga ya. Nah, oke, saatnya kita sekarang tes pH. Baiklah, pH untuk ikan ini adalah 8,08, berarti sudah terbiasa di pH 8 ya. Sedangkan pH tank sekitar 8,4 something ya. Jadi ini kita akan
samakan dulu ya beritanya. Oke, pH di tank 8,51 ya. Oke, kita lihat sekarang berapa pH-nya. 8,45 ya. Oke. Enggak beda jauh, 8,5 ke 8,4. Sekarang kita training seperti biasa ya. Untuk 30 menit ke depan. Ya. Setelah itu baru kita lepaskan ke tank ya. Jadi ini yang jenis ribbon ya. Ini yang jenis biasa. Mantap ya warnanya ya, cuman ekornya kurang moon ya. Hanya ekornya kurang moon aja. Untuk warna oke ya. Setelah 30 menit penyesuaian pH, makanya sekarang kita akan setelah itu kita akan rilis ya ikan-ikan ini ke tank. Oke, setelah kita rilis, inilah penampakan Blue Dragon ya. Oke, rupanya stresnya udah sedikit hilang ya. Ini yang ribbon ya. Nah, katanya udah berenang, udah menyesuaikan ya. Sekarang tinggal kita berikan pakan. Oke, kita kasih Artemia ya. Rupanya masih stres sedikit ya, belum mau makan ya. Mudah-mudahan sehat besoknya. Sepertinya udah mau makan ya. Sudah mau makan sepertinya ya. Oke, jos. Baiklah, itulah kesan ya dari Neris Kapi Banyuwangi ya. Jadi yang hari Kamis atau Jumat kalau nggak salah ya datang, saya pesen Blue Dragon dan Blue Grass ya. Yang Blue Grass-nya saya happy, ikannya cakep ya. Blue Dragon-nya tapi sayang mati yang male ya. Saya minta yang bukan ribbon, tapi ternyata digaransi 2 ekor. Luar biasa. Integritas Neris Banyuwangi patut kita acungin jempol, dalam artian selalu memperhatikan kepuasan konsumen ya. Ya, mudah-mudahan Neris Banyuwangi, Neris Kapi Banyuwangi, bisnis kapinya semakin lancar ya, karena kepuasan konsumen adalah yang utama dan integritas serta kepuasan konsumen adalah yang utama, dan itu sudah ditunjukkan oleh Neris Kapi Banyuwangi. Jadi harapan saya selamat berbelanja. Ini adalah recommended seller ya dari saya ya. Saya merekomendasikan Neris Kapi Banyuwangi bagi pecinta kapi ya, terutama di Jawa Timur ya. Oke, yang kemarin memang saya
nyoba pesan ke Jawa Timur karena saya ingin tahu ketahanan kaki itu sampai berapa lama ya. Tapi itulah ya, jadi ternyata masih hidup, jadi luar biasa. Tapi untuk rekan-rekan yang di Jawa Timur, saya sangat merekomendasikan Neris Kapi Banyuwangi ya, untuk sarana belanja ikan kapi berkualitas. Neris Kapi Banyuwangi Jos ya, semakin maju.